Belanda. Guys, kita udah sampai. Aku udah bawa sarung. Apa tuh, Mak? Kasih mereka lihat, Mak. Apa nggak tuh? Tak ada nasi, tak asi. Nggak kenyang. Hi guys, welcome, welcome. Seperti yang kalian baca di judul, guys, kita lagi mau ke New York. Hai, Ama. Joshua. Hai, guys. Hai, Om Tante. Oh, lollipops. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to a day when we felt small. Kita mau bayar tol. $16, guys. Kita udah sampai, guys. Kita mau makan dulu, lapar. Kan udah jam 2 lewat ya, udah jam 3. Baru mau makan siang loh kita. Tadi di mobil makan dikit. Thank you for driving us, Daddy. My pleasure. Joshua. Ini udah dilap tadi. So what's in your mix? Seafood soy and a little bit of vinegar. And some fresh cilantro and probably some scallion. Ooh, Thai chili looks good. Cabe, guys. Cilantro. Bawang. Semi oil dikit. Menarik ya. Ini kita ada onde-onde, kita bungkus, guys. Bisa bungkus, minta bungkus. Sudah lama nggak makan onde-onde. Mau nggak? Kamu mau nggak? Terakhir aku makan ini waktu aku hamil Josh ngidam. Buat sendiri. Enak. Hati-hati tuh nanti. Aku gak bisa gapainya. So guys, kita semua udah kekenyangan. Dan sekarang kita lagi perjalanan mau menuju ke apartemennya kita. Kita udah pesan Airbnb. Dari tadi di video, guys. Video jembatan. Jembatannya cakep-cakep. Gede-gede. Cuma Tulanda, jembatan Tayan. Oh ya, jembatan Tayan. Kita mau bawa barang-barang semua ke atas. Tanganku penuh, guys, kiri kanan. Mama ada di atas, kibar bendera, Mak. Itu air semua, berat. Halo. Go forward, Josh. Go in. Go knock, go. Knock, knock. Ayo, Josh. Mau Josh pegang tangan Mami. Ayo, ayo sama Mami ya. Oh, ini kitchennya. Oke. Okay. Guys, kita udah sampai di apartemen yang kita sewa. Jadi kita... Aku semprot dulu. Ini
kitchennya. Ada kulkas, kompor. Ini ruang tamunya. Tamunya ini kayak remang-remang gitu sih. Terus ini kamar. Aku udah bawa sarung bantal sendiri, udah bawa handuk dari rumah sendiri, guys. Ini aja sih kamarnya, cuma dua kamar. Guys, kita sekarang udah di mobil. Jadi Ama dan Ii sama Josh bertiga tuh lagi di apartemen kita di luar, lagi mau cari parkiran. Karena mobil kita itu gak bisa taruh di depan apartemen gitu. Tidak direkomendasikan untuk parkir di depan. Jadi kita harus cari garasi untuk parkir mobilnya kita. Dan kita bakal parkir mobilnya kita selama 2 hari gitu sih. Ya, 3 hari. Terus nanti kita kemana-mana di sekitar city kita pakainya Uber, guys. Dan kalau kita mau ke Times Square, kita tinggal jalan kaki. Nih, lagi mau parkir mobilnya, kita masuk dulu ke gerbang. Ini yang kalian lihat, ini putih-putih, itu bugs alias binatang-binatang yang berterbangan gitu loh, guys, nabrak-nabrak kaca gitu. Nah, jadi kita mau parkir di area di sini, jalan kaki. Mungkin sekitar 2 blok gitu sih, 10 menit ntar jalan. So guys, akhirnya kita udah balik lagi ke apartemen dan tadi benah-benah sedikit. Jadi guys, cuma mau bilangin kalau kita sewa di sini satu malamnya udah bisa dapat hotel bintang 5 di Bali. Tapi ya udahlah ya guys, namanya juga di New York semua mahal. Dan semuanya juga udah terbooking karena ini lagi long weekend sih guys, lagi holiday. Jadi ya bersyukurlah ya karena sudah dapat room. Dan kita besok mau mulai tournya kita ke Liberty and what else? I don't know, what else? Ya ikut aja ya besok ya. Sebenarnya rencananya tadi itu kita mau ke Times Square, tapi berhubung sekarang udah jam 9 malam dan adekku juga udah ketiduran ya, sama mama aku udah baring, jadi yowes, kita mandi, tidur awalan, dan besok kita bisa awalan juga mulai harinya kita. Oke, semua teman-teman, terima kasih udah terus support channel ini. Don't forget to like, comment, and share. Subscribe. Right. Bye guys. Bye. Sehat selalu. Aduh capek gigi kau tadi.